Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dengan panduan gerak tangan, huruf S. S untuk kata sapi. Adik-adik, untuk membuat huruf S, kita perhatikan, kita seperti membuat gambar ular. Perhatikan baik-baik di sini. Lihat gerak yang ada di layar dan ikuti di buku kalian masing-masing ya. Jadi kita mulai dari sini. S, kita seperti membuat gambar ular. Nah, seperti ini. Udah bukan? Kita coba lagi. Huruf S. Ya, kita coba lagi. Perhatikan baik-baik gambar yang ada di layar. Huruf S dan di sini huruf S. Ya, mudah bukan? Coba ulangi sekali lagi yang ada di buku kalian. Dan lihat video ini jika kalian ingin melihat lebih detail lagi dan mengulang lagi. Terima kasih, dadah.